DPRD Kabupaten Tanah Bumbu dipimpin oleh Wakil Ketuanya Yasanuddin SAG dan Alfi Rahman membuka rapat paripurna pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap 3 rancangan peraturan daerah atau Raperda. Rapat paripurna dihadiri oleh Wakil Bupati Tanah Bumbu Haji Sudianur, unsur Porkombinda, para pimpinan OSPD, BUMD, BULD, BUMN, Kantor Kementerian Agama Tanah Bumbu, badan dan bagian di lingkup Pemkab Tanah Bumbu. Seluruh fraksi di DPRD menyetujui 3 Raperda yang antara lain tentang retribusi jasa umum, pajak parkir dan retribusi pemakaian kekayaan daerah. Diharapkan Raperda tersebut menjadi dapat memberikan dampak positif dan turut mendorong peningkatan pendapatan asli daerah. Ilham Zulkarnain melaporkan untuk channel.